bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi masih terus berlanjut di sejumlah wilayah di Riau. Pengendara bahkan harus mengantre berjam-jam di SPBU untuk dapat mengisi bahan bakar jenis solar. Pengendara bahkan harus menunggu pasokan solar di SPBU hingga larut malam. Seperti terpantau di jalan lintas Rokan Hulu Sumatera Utara, warga mengantre hingga malam. Kelangkaan BBM bahkan mulai berdampak pada kenaikan harga bahan pokok karena pendistribusian barang terganggu. Pemerintah pusat tentu pasokannya harus rutin ya, karena ini tidak rutin ini. Kalau seandainya tidak rutin, itulah akibatnya, maka pasokan solar di daerah kita ini kurang. Ya tentu kita harapkan supaya lancar, kuotanya tentu harus tambah lagi. Warga minta pasokan solar ke SPBU ditambah agar aktivitas masyarakat berjalan lancar. Tim Liputan melaporkan dari Rokan Hulu Riau.